Hai, jumpa lagi bersama saya Iwayan Andi Yuda. Terima kasih kepada teman-teman karena sudah support channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe. Kali ini saya akan mengajak teman-teman ngobrol santai mengenai buah khas Jepang yang saya temui banyak di sekitar sini. Saya akan membuat video tentang buah kesemek. Ya, ini adalah buah kesemek khas Jepang, atau bahasa Inggrisnya buah persimmon fruits, atau bahasa Jepangnya adalah kaki. Oke, mungkin kalau buah ini ya Ramadhani tahu cara bukanya. Buah kesemek Jepang ini adalah buah khas musim gugur. Saat ini buah ini dihargai sekitar 74 yen atau sekitar 10.000 rupiah. Yuk sekarang langsung saja kita buka dan cobain rasanya. Check this out. Tes bagaimana rasanya. Di sini ada dua pilihan, ada yang saya kupas full tanpa kulit dan ada juga yang masih ada kulitnya. Mari kita coba dulu dengan yang tidak ada kulitnya. Wangi. Wanginya kayak mangga. Rasanya manis banget. Manis berair, teksturnya kayak apel, tapi rasanya kayak seperti sawu. Rasanya seperti sawu, tapi teksturnya seperti apel karena berair. Enak dan lezat. Kemudian, mari kita coba yang ada kulitnya. Karena yang namanya buah, vitaminnya kan banyaknya ada di bawah kulitnya. Bagaimana rasanya? Coba yang ada kulitnya. Tidak jauh berbeda rasanya. Sama enaknya. Kayaknya saya lebih prefer yang ada kulitnya karena ada rasa renyah-renyahnya gitu. Ini yang gak ada kulitnya lagi. Teman-teman mau coba? Saya nggak tahu rasanya buah kesemek di Indonesia seperti apa. Yang jelas kalau yang ini daging buahnya empuk sekali, teksturnya juga terasa lembut.
Dan ya nggak sia-sialah beli buah ini 10.000 satu buah. Karena memang taste-nya enak. Oke, mungkin demikian dulu mengenai video unboxing buah kesemek khas Jepang. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap support terus channel ini dengan menekan like dan subscribe. Kemudian jika ada teman-teman ada request tentang ide video yang ingin dibuat.